Welcome back to The Comment. Kita akan ngapain nih? Kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan persahabatan. Hmm. Tapi sebelumnya kita akan memanggilkan seorang nona yang bisa bikin persahabatan manapun retak. Hmm. Ini dia, Elina. Silakan duduk Elina. Silakan duduk Elina. Thank you. Kamu ada turunan apa sih? Papaku Jerman. Wow. Sama madame ya. Berarti kamu suka bratwurst. Apa bratwurst bacanya sosis, apa bratwurst? Sosis. Bratwurst. Mm-mm. Sosis bratwurst yang gede sekali. Oh, iya. Wow. Pernah ke Jerman enggak? Aku pas waktu kecil doang sih, sekarang udah enggak pernah lagi. Iya, aku iya. Aku sempat tinggal di London sih waktu itu. Keren. Waktu Perang Dunia Kedua kan, Pak? Tapi Nona Elina, ini kali pertama ke The Comment, toh? Iya, benar-benar. Ini baru pertama kali sih. Berarti belum kenal sama Dame nih. Dame main saksofon dong, Dame. Si ceweknya ini adalah tipenya Dame. Dia mainnya salah gitu, salah-salah loh. Kalau tipenya Dame salah pasti. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Kamu udah tahu belum kenapa disebut Ompi 4, Om Pipinya 4? Kenapa tuh? Kenapa? Kita hitung bareng-bareng yuk. Yuk. Satu. Dua. Tiga. Jatuh. Kasih lihat dulu dong, itu dia. Tiga. Empat. Hal yang membuat kita merasa bahagia itu datangnya dari orang terdekat kita. Iya betul. Datangnya dari orang terdekat kita sendiri gitu. Karena mereka yang paling paham apa yang kita pengen. Kamu tipikal orang yang suka diperhatiin gak? Iyalah pasti. Iyalah, siapa sih yang gak mau diperhatiin, iya kan? Tapi ada yang merhatiin kamu gak? Ada. Ada beneran? Dong. Punya pacar? Enggak. Ngapain lu? Ngapain? Ini siapa kamu? Siapa? Supirnya kan? Iya. Kita masuk ke segmen. Thanks, buddy. Ya, yang berikut ini adalah wujud pengabdian anak terhadap orang tuanya. Bagus ini, harus dibiasain dari kecil. Keren nih, berarti ini keren banget. Kita lihat yuk. Wow. Keren. Kok dia bisa sih? Wah. You must have spot just there. Can you get this clip just here? Yeah. Let's take the rubbish out. Waduh. Gak mau. Ya. Oh, lucunya. Gua gak mau. Bye-bye. Oh, ya Allah, lucunya. Lucu banget. Kamu anak keberapa? Aku anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Sama dong. Sama ya? Sama. Oh, kamu juga anak pertama? Iya, aku anak pertama juga. Adeknya laki-laki? Adek yang aku laki-laki. Oh. Kok kamu tahu sih? Tahu lah, kebaca aja. Wai, 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 wai.
Aduh, serangan datang dari kiri kanan. Selanjutnya ini adalah bentuk loyalitas dari si dia terhadap majikannya. Kita lihat. Lihat. Woi, stop, woi. Stop. Woi, tuan gue lagi main sepeda lo, woi. Dijagain, biar kata dia ketabrak. Oh iya, woi. Nah, tapi ketabraknya dari arah sini ntar. Oh gitu. Oh, dari arah belakangnya. Dari arah belakangnya, agar. Waduh. Luar biasa. Bapak lucu banget, Bapak. Ini keren banget. Bapak on fire banget nih, saya bisa relax dong kalau gitu. Silakan selanjutnya. Oh saya ya. Eh tapi kamu punya buddy gak? Punya sahabat gak yang selalu got your back all the time? Sahabat aku banyak banget sih. Lebih banyak ke cowok atau cewek? Cewek. Cowok. Gak percaya, sorry. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya cowok dan cewek bisa sahabatan, sorry. Ya harus percaya dong. Pasti punya baper. Punya. Pasti salah satu baper. Ya gak tahu sih, kalau aku sih nganggepnya sahabat. Iya dong. Kasian banget ya sono. Yang baper yang itu pak, pasti. Iya kan? Yang ini ada si doi lagi nih. Dia dihadapkan dengan kondisi darurat. Nah terus teori dan praktek berhasil dikembangkan. Kita lihat maksudnya apa. Ini lagi kompetisi nih. Waduh. Hei. Bangun. Ya. Aduh. Ya. Aduh. Aduh, hei. Salah, jantungnya bukan di situ. Wah. Hore, hidup lagi. Nyonya hidup lagi, Nyonya. Hebat. Oh, lucu banget deh gitu. Keren. Lucu. Hebat. Gemes. Iya. Kamu walaupun anjingnya selucu itu kamu gak mau pelihara binatang? Enggak. Takut mati atau emang gak suka aja? Emang gak suka sih, gak suka sama bulunya gitu. Oh, gak suka sama bulunya? Iya kan? Yang terakhir, ini adalah wujud kasih sayang mereka terhadap temannya. Walaupun gak naik pesawat, kita lihat. Oke, siap ya? Siap. Oke. Oke. Kata kamu mau terbang kan? Oke, kalau kamu mau terbang, kita kabulkan. Ayo. Oke, my friend. Gak ada duit buat beli tiket ini. Siap. Tapi ya? Kita bisa cara. Iya. Gila. Itu pakai apa? Itu pakai apa? Emang bisa sih? Itu pakai layang-layang deh kayaknya. Iya, pakai pohon, dibantu pohon dan lain-lain. Oh, gitu. Tapi gitu. Sebenarnya sih kalau mau terbang gak usah pakai layang-layang. Gimana caranya, Pak? Dong? Diliatin kamu aja terbang. Tapi ya boleh lah, diliatin lah, kan jomblo kan? Iya, jomblo. Masih single. Gak apa-apa sih. Dia masih single tapi yang ngedeketin banyak. Iya. Pasti gitu. Banyak. Iya, itu dia. Baiklah, terima kasih Elina. Semoga Nona Elina tidak kapok main ke dokumen lagi. Nggak ya cantiknya. Dong, tapi kapok kamu lagi sibuk apa sih sekarang? Di umur kamu yang 18 tahun ini? Aku sih kemarin baru selesai syuting stripping, tapi sekarang udah enggak sih. Oh, sekolah dulu? Iya, atau santai dulu? Sekolah dulu. Aku kan juga homeschooling, jadi ya sekolah, kadang liburan juga. Oh, beriringan lah ya. Iya. Oke, okay, yeah, yeah. Terima kasih semuanya. Dependent. Terima kasih. Dan pemirsa di rumah. Thank you. Di episode selanjutnya gak usah ditonton. The Comment! Om Indro, ingat gak lagu-lagu Warkop yang dulu-dulu? Ingat lah. Ingat semuanya? Yang enggak semuanya, tapi ingat kalau dinyanyiin, oh ini lagu Warkop gitu. Oh, berarti Om Indro sehat banget. Iya, hadiah ini. Jangan diumpet, cuman. Masih aja ibu muslihat. Keren. Salah deh, tawarin pedang. Keren sih, keren sih. Wih, rendang planetnya. Keren. Keren. Berarti Nona Sisi lolos loh, Pak. Lolos. Lucu dua-duanya. Emang itu kok tadi pada. Oh iya, deh. Terus gue dimainin. Iya, bener. Oh, saking dia. Iya, bener.
Berarti kalau berarti bisa dapat hadiah, Pak. Dapat hadiah lagi? Iya. Apa tuh hadiahnya?